Upaya sementeri ngau agensi perintah negeri dipinta ngemeran ke pengurus buat pengawak berkawal ngatur belanja. Sapit Menteri Ba UPS Premier Sarawak Integriti ngau Embasmen Dr. Juanda Jaya Mada isu pengurus nyadi perkara dikemerat ke alai beberapa bengka agensi udah diberi jaku tangkan berkawal perkaranya yang kaum senentang perkara meri kontrak. Kuya UPS Menteri ia nemu UPS berkuasa menua PBT bisi utan terjanggal nak diambil manggai 38 juta ringgit kenyau hari tahun 2002. Di samping pengurusan keuangan terutama berkaitan dengan kutipan hutang. Ini satu perkara yang ramai orang tidak sukalah. Sebab kita dapati ada satu pihak berkuasa tempatan yang akumulatif hutang sebanyak 38 juta tidak dikutip sejak 2002. Okay. Maksudnya bukan daripada 2002 yang 38 juta. Tapi berkumpul selama 20 tahun, ia tidak dikutip sehingga mencapai jumlah 38 juta. Okay. Dan Mahkamah Kimia mencadangkan agar ya, agensi yang terbabit dengan kutipan hutang yang terkumpul seperti ini agar mewujudkan sistem kawal selia yang lebih baik. Ya, memaklumkan penghutang agar membayar hutang dan sekiranya perlu, ya, tindakan perundangan perlu dilakukan. Ia berjaga munyinya maya beranda dengan media sudah mengatur penuai bahasa dengan Dato Patinggi Abang Zohari bergulai dengan Komiti Khas Kabinet Berkawal Report Belanja dengan Langgur Belanja Nintin Tahun Badan Berkanun Negeri dengan UPS Berkuasa Menua Sarawak Capcom di Wisma Bapak Malaysia hari 2. Madah ngau nyemeta ku ia Dato' Juanda Capcom merik penemu lebih lagi ngagai sebagi ari company bekal perintah GLC TBC anak company kelalu mayu lalu tebal lagi nda aktif ngambil ke berati baru cara ngatur agensi sida dikena nentu ke pengawak ngatur belanja dipejalai ke enggau mana serta nak nanggul penatai perintah. Kelimpah harinya ia megak madah ke ari 52 agensi semina 4 agensi nerima tangkan ari audit menua. Kuya tu Siti perkara kecukup mana ungkup negeri Sarawak oleh ari empat agensinya tepat lagi berkaul dengan isu teknikal aja. Semata-mata. Walau bagaimanapun yang membuat dunia menyarankan ya, sebagaimana saya sebut audit kita bukan hanya bersih tidak berkurang tapi kita mau improvement tadi. Bahasa baiknya audit bersih kilat-kilat. Kelimpah harinya Dato' Dr. Juanda madah ke Premier Sarawak minta ripun nintian tahun ari agensi berkawal belanja dikena nentu ke pejalai senentang perkara berkawal duit perintah semampai bak tikas mana. Maksudnya munya belum belanja next month jangan beri dulu. Untuk memastikan cash flow government itu sentiasa berada dalam kawalan yang baik. Ya. Kita tahulah bangkali alasan awal tahun belum sedia paper this and that. This is first quarter. But again, second quarter mestilah telah dibelanjakan. Dan kita dapati juga ada sebagian agensi yang kita lihat. Ya, sebagai contoh, melakukan maintenance. Ya, duit disimpan sampai akhir tahun, maintenance tidak dibuat. Dan rakyat bising tentang perkara seperti belah datai maya penemui bahasanya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, serta Raban Capcom ke Bukai.